semoga bingkisan ini nantinya bisa bermanfaat untuk adik-adik, bisa terus menggapai cita-cita dan berprestasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Jember beserta Ibu, para duta besar yang benar-benar dengan tulus ikhlas memberikan santunan kepada adik-adik yang berbahagia ini. We also call it as a gift for the children. So it's a kind of berbagi kebahagiaan. Dan keamanan Kementerian Luar Negeri. Yang Honorable the Regent of Jember, Mr. Insinyur Haji Hendy Siswanto, STIPU, beserta Ibu dan jajaran Forkopimda. And all ambassador from Argentina, Czech Republic, from Zimbabwe, Nigeria, Serbia, Cuba, Bahrain, and Uzbekistan. And also representative of ambassador United Nations World Food Program. And all international cigar buyer and seller and all participant, once again, welcome to the Dino Night of the 4th Jember, the City of Cigar Indonesia 2022. Senang sekali, luar biasa acara malam hari ini. And ladies and gentlemen, this is an annual event is aimed to bring together from ecotourism and business of cigar as a future product of Indonesia. Dan tentu saja malam hari ini, Festival Cerutu yang ada di Kabupaten Jember ini merupakan festival cerutu pertama dan satu-satunya di Asia Pasifik. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. That's amazing. Dan tentunya ini juga merupakan sebuah acara sarana untuk memperkuat Jember, to strengthen Jember as the city of cigar and tobacco. Dan tentu saja event ini diharapkan memberikan multiplier effect ekonomi serta business matching untuk memadukan buyer dan juga seller. Dan kita bersama-sama malam hari ini akan menikmati kebersamaan dengan sebahagia mungkin. Betul sekali. Dan kita akan mengikuti rangkaian acara demi acara. Dan rangkaian acara yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding. Yes, that's right. Ladies and gentlemen, in a few moments we are going to follow the signing process of MOU, Memorandum of Understanding, by Direktur Utama PIN Cigar, Mr. Imam Wahid Wahyudi. And we invite for Mr. Imam Wahid Wahyudi as a director ambassador. Jadi ini adalah salah satu produk terbaru dari PIN Cigar akan diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri, diberikan oleh Bupati Jember. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. So this is the newest product of PIN Cigar. Yes, this is the brand new product from PIN Cigar. Yes, called Ambassador. Ambassador. Anda bisa menandainya dengan bungkus yang begitu elegan. Betul. Memadukan warna putih, yeah, dan juga merah marun. Iya, yeah. Kepada Bapak Bupati disilakan untuk kembali ke tempat. Pak Febrian bisa kembali ke tempat. Dan kali ini kami mohon dengan hormat kepada IGD Ngurah Swajaya menyampaikan sambutannya. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam sehat. And a very good evening to all of our friends who came from Jakarta to enjoy this celebration, the 4th Jember Cigar City of Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan juga selamat kepada Pak Bupati, sahabat saya. Kita kalau ke Jakarta biasanya ke lapangan golf, Bu. Kena, Pak. Jadi sehat. Dan juga terpaduri atas penyelenggaraan acara yang sangat luar biasa, sangat impresif. Dan juga saya kira ini mencerminkan suatu dinamika yang luar biasa dari Kota Jember. Dan kita semua teman-teman para duta besar betul-betul merasakan yang tadi disampaikan, bagaimana guyupnya masyarakat di sini, bagaimana semangatnya masyarakat di sini bekerja demi untuk menata persatuan dan juga Kota Jember yang lebih hebat, yang lebih dikenal di Indonesia, tapi juga di mancanegara.
Tepuk tangan buat Kota Jember. So I just to all of our friends, the ambassadors, colleagues, and also the delegations as well as those buyers from overseas. I think this is really a great honor for all of us, the ambassadors, who for the first time they came to this city and also to enjoy the events from the first time they arrived here in Jember, and also until this evening. The only one word, tell me if one of our colleagues objecting this, but the only one word they tell me about the impression of the whole events, as well as the organizations, the food and everything, is really, they said, remarkable and also impressive. Congratulations to those who are preparing all of these events, and certainly this is, I believe all of our colleagues just told me, memorable. They will never forget this, and of course the words will spread out, and I hope that this will really bring again Jember to the international stage. One of the delicacies from local here that we just experienced, and I think everybody enjoyed that. The local durian, they said amazing, right? Yes. No. Jadi bule-bule pada makan durian pada malam hari ini, dan dia suka sekali katanya. So with that, let me once again mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan semua jajaran Forkompinda atas penyelenggaraan kegiatan ini, Pak Febri dan Bin Sigar dengan semua jajaran staff dari Bin Sigar, Pak Imam, CEO dari Bin Sigar, dan semua yang mendukung acara ini. Kami atas nama semua rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kami dari Kementerian Luar Negeri, Pak Bupati, komited untuk terus mendukung promosi sigar dari Jember ke dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Sati. Terima kasih. Salam sehat. Dan keamanan Kementerian Luar Negeri. Yang Honorable the Regent of Jember, Mr. Insinyur Haji Hendy Siswanto, STIPU, beserta Ibu dan jajaran Forkopimda. And all ambassador from Argentina, Czech Republic, from Zimbabwe, Nigeria, Serbia, Cuba, Bahrain, and Uzbekistan, and also representative of ambassador United Nations World Food Program, and all international cigar buyer and seller and all participant. Once again, welcome to the dinner night of the fourth Jember, the city of cigar Indonesia 2022. Senang sekali, luar biasa acara malam hari ini. And ladies and gentlemen, this is an annual event is aimed to bring together from ecotourism and business of cigar as a future product of Indonesia. Dan tentu saja malam hari ini, Festival Cerutu yang ada di Kabupaten Jember ini merupakan festival cerutu pertama dan satu-satunya di Asia Pasifik. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. That's amazing. Dan tentunya ini juga merupakan sebuah acara sarana untuk memperkuat Jember, to strengthen Jember as the city of cigar and tobacco. Dan saja event ini diharapkan memberikan multiplier effect ekonomi serta business matching untuk memadukan buyer dan juga seller. Dan kita bersama-sama malam hari ini akan menikmati kebersamaan dengan sebahagia mungkin. Betul sekali. Dan kita akan mengikuti rangkaian acara demi acara. Dan rangkaian acara yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding. Yes, that's right. Ladies and gentlemen, in a few moments we are going to follow the signing process of MOU, Memorandum of Understanding, by Direktur Utama Bin Sigar, Mr. Imam Wahid Wahyudi. And we invite for Mr. Imam Wahid Wahyudi as a director.
Burung Garuda merupakan makhluk mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai elang Raja Wali. Digambarkan sebagai sosok burung yang besar dan kuat, menunjukkan bahwa Garuda merupakan hewan yang sangat arif dan bijaksana. Ladies and gentlemen, please welcome Garuda. Again, please welcome Garuda. Menciptakan stabilitas di wilayahnya. Pada saat kepemimpinan Majapahit ke-6, Majapahit dipimpin oleh sang ratu bernama Dewi Suhita. And ladies and gentlemen, please welcome Majapahit. Fotografer emang mak. This is Majapahit. Kita
salah satu cerita besar India kuno yang berkisah tentang perang antara Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta Hastinapura. Kisah ini syarat akan tujuan hidup manusia dan filsafat serta peribadatan Hindu yang memuja dewa-dewa, salah satunya Krishna. Ladies and gentlemen, Mahabharata. Gentlemen, please give a round of applause for Mahabharata. Ondel-ondel dan jiwa sosial tinggi merupakan hal yang tidak lepas dari Betawi. Betawi merupakan salah satu suku yang umumnya bertempat tinggal di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Suku ini memiliki tradisi pernikahan yang khas dan menarik, di antaranya ngerudat dan buka palang pintu. Ladies and gentlemen, please welcome Betawi. Kepulauan Nusa Tenggara adalah salah satu surga yang dimiliki Indonesia. Terbagi ke dalam dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kekayaan alam kepulauan ini sangat menakjubkan, sehingga membuat banyak wisatawan ingin pergi ke tempat ini. Sebut saja Komodo dan Sasando, dua kekayaan Indonesia yang berasal dari kepulauan ini. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Sasando Etni. Okay.
Please welcome Sasando Edni. Tema utama yang diangkat dalam Jember Fashion Second Decade tahun 2022 memiliki pengertian dalam bahasa Indonesia, yaitu warisan yang bermakna peninggalan yang diwariskan. Subtema yang diangkat adalah warisan defile-defile terbaik sejak GFC 11 hingga GFC 19. Tema The Legacy kami angkat sebagai upaya Jember Fashion Carnaval dalam mewariskan semangat serta tujuan besar pendirian yayasan yang telah dicetuskan oleh founder Jember Fashion Carnaval, almarhum Dinan Faris, 20 tahun yang lalu. And ladies and gentlemen, event Jember Fashion Carnaval juga merupakan perlambang bangkitnya sektor ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi. Dan kali ini kami juga mempersilapkan untuk seluruh hadirin, all the guests who want to take a picture with them, disilahkan. You may have